Majikan siang ada lagi, malam majikan lagi. Malam juga banyak debu ya? Iya kan, kita sore kan banyak angin, campur angin. Tetap aja, sampai nggak dibuka pintunya ini. Kalau dibuka tambah kotor gitu. Bu, ini dari pabrik mana Bu? Ya kurang tahu ya Pak. Kamu masih dikit-dikit juga katanya. Tapi daerah sir sini ya? Iya, sir sini aja. Ini sudah dilaporkan? Sudah, kemarin itu. Terus? Pak Desa Alamarga sama Pak RT. Hasilnya gimana Bu? Masih menunggu katanya. Di LH. Dengan tinggal hidup juga ke sana juga, di polisi juga. Bu, dampaknya bagi warga apa sih ini? Selain kotor. Lama, sampai sakit. Iya, sampai kayak apa ya, memang pasir kan ya. Kalau di luar kalau kena angin itu memang gak berani. Ada yang sesak juga Bu ya? Ya kalau yang punya itu juga. Kan juga gak baik coba misalnya ikan gini. Tadi untuk mengambil bukti ya, bukti itu kita mengambil dengan salah satu sampel yang akan kita ujikan ke lab. Tentunya kita juga belum bisa mengejas A atau B atau C, salah satu yang menyemarin sebelum ada hasil uji itu keluar. Ini masih kita tunggu untuk hasil analisa lab itu. Terus kita juga dari DLH secara rutin memang kita ada yang namanya pengawasan Pak. Pengawasan itu kita lakukan juga bentuk dalam secara administrasi, ada yang namanya pelaporan itu secara berkala, secara periodik 6 bulanan sekali, itu yang melihat juga tentang satu kualitas udara, kualitas airnya juga. Dari secara administrasi yang sudah kita lakukan di beberapa perusahaan kemarin yang ditengarai melakukan pencemaran, dari data-data yang telah dilakukan untuk penyampaian pengawasan secara apa ya, ini secara administrasi itu memang mereka sudah benar semuanya. Tapi kita ya belum, kalau untuk visualnya yang mana yang mencemari atau enggak itu ya kita masih menunggu hasil uji lab. Jadi kita ya mohon bersabar untuk kasus ini, juga kita enggak bisa langsung menuduh si A, si B, si C, tapi nanti hasil lab yang saya mengatakannya.